Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat sinopsis sinetron Magic 5 episode 503 yang tayang malam hari ini 14 Agustus 2024. Sepertinya kali ini anak-anak Magic 5 benar-benar curiga dengan sikap dari juragan praja yang berubah drastis setelah mengetahui rahasia dan juga Dika, anak kandung dari Larasati. Tampaknya kali ini mereka tidak mau lagi dikibulin oleh berubahnya sikap raja. Karena sebelum-sebelumnya perubahan sikap raja itu hanya menipu belaka. Apakah itu artinya kali ini anak-anak Magic 5 benar-benar akan mencari tahu apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh raja? Apalagi kali ini raja menginginkan rahasia dan juga Dika tinggal di rumahnya. Namun sepertinya rahasia tidak akan mau dan menolaknya, karena itu benar-benar sangat mencurigakan. Dan nampaknya kali ini raja pun tak gentar mendekati rahasia, baik di rumah, di sekolah maupun di luar sekolah, karena ingin membujuk rahasia. Namun kira-kira apa yang akan dilakukan rahasia ke depannya? Apakah rahasia dan juga anak-anak Magic 5 akan mencari tahu tentang kebaikan raja yang mendadak itu? Kira-kira hal apa yang akan dilakukan anak-anak Magic 5 dengan kekuatan mereka untuk mengetahui kejahatan raja kepada rahasia dan juga Dika? Pastinya makin penasaran dengan episode malam hari ini, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya. Saksikan terus Magic 5 hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.